KPU Teluk Bintuni memastikan berkas pendaftaran bakal calon kepala daerah Yohanes Manibujoko Linggara, Yojoin, memenuhi syarat. Yojoin menjadi bacakada ketiga yang daftar di KPU Teluk Bintuni, Kamis, 29 Agustus 2024. Sesuai jadwal tahapan Pilkada 2024, Kamis, 29 Agustus 2024, merupakan hari terakhir pendaftaran. Ketua KPU Teluk Bintuni, Muhammad Makmur Mehmet Al-Fajri mengatakan bahwa bacakada yang daftar sejak hari pertama hingga terakhir, merupakan putra terbaik Teluk Bintuni. Oleh sebab itu lanjut Mehmet, pihaknya akan memberikan surat pengantar pemeriksaan kesehatan di RSUD Teluk Bintuni. Sementara itu, bakal calon Bupati Yohanes Manibu berkomitmen mengedepankan pilkada damai. Ketua Partai Hanura Teluk Bintuni, Pius Ena Furbenan menambahkan, parpol pengusung Yojoin juga berkomitmen menjaga pilkada Teluk Bintuni tetap berjalan aman, kondusif dan lancar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.